Apa boleh tidur setelah sholat? Apa boleh tidur setelah sholat subuh? Sebab di negeri kami musim hujan, Ustaz, dingin. Sholat jam 5, setengah 6 sampai 7 masih gelap dan dingin. Lalu di rumah awak apalah salahnya? Misalnya lalu di rumah orang saya lah. Tapi nan saya elok-eloknya, nan diajarkan Nabi, selesai sholat subuh, berzikir, berdoa, baca Quran, sampai terbit matahari. Jam bara kini maghrib? 6:15. Amako awak di masjid berzikir sampai jam 6:15. Mudah caranya. Beko kalau maghribnya 6:30, maka di masjid juga sampai jam 6:30. Kalau maghribnya kini jam 6:15, maka di masjid subuh sampai jam 6:15, sholat isyraq. Abi duduk di masjid, berzikir, baca Quran, berdoa, berzikir, baca Quran, berdoa. Tasbih 1000, alhamdulillah 1000, Allahu Akbar 1000, istighfar 1000, sholawat 1000, baca Quran, baca Yasin. 6:15, usolli sunnatal isyraq, rakaat ini lillahi ta'ala, baru pulang ke rumah. Itu yang paling rancak. Tapi kalau ada orang habis sholat subuh, laloknya. Tidak apa-apa. Cuma kecek beberapa dokter, kalau terlalu sering tidur setelah subuh, nanti terkena stroke ringan. Keceknya, stroke ringan. Nauzubillah. Bagaimana cara mengatasi rasa marah yang terlalu tinggi, Pak Ustaz? Kalau marah sedang berdiri, duduk. Kalau marah sedang duduk, baring. Marah itu gejolak api neraka, padamkan dengan air wudu, siram dengan air wudu. Sudah wudu tidak jauh padam, mandi. Mandi awak. Tidak jauh padam, masuk ke lawi. Insyaallah bukan cuma marahnya hilang, urangnya hilang sekalian. Di lingkungan kami sangat memandang orang yang memakai cadar itu orang dianggap sesat dan masih asing. Tolong jelaskan Pak Ustaz. Istri Nabi Muhammad pakai cadar. Jadi kalau ada orang mengatakan orang pakai cadar sesat, berarti istri Nabi Muhammad tidak ambungnya budi. Labiah 20 hadis menyebut di zaman sahabat Nabi mereka pakai cadar, tapi Nabi membolehkan yang wajahnya nampak. Oleh sebab itu, cadar adalah ajaran Islam. Mengejek cadar berarti mengejek ajaran. Yang bercadar silakan, yang tak bercadar boleh. Yang bercadar jangan ejek yang tak bercadar. Yang tak bercadar jangan ejek yang bercadar. Sebab kalau yang bercadar mengejek yang tak bercadar, yang tak bercadar mengejek yang bercadar, yang nan galak nan indak bakain. Oleh sebab itu, jangan ejek orang bercadar. Ini laki-laki pun banyak juga ejek orang bercadar. Hai ninja, kenapa melihat orang bercadar kau risau? Kenapa melihat orang bercadar awak angek? Kalau ada orang menengok orang bercadar risau, tapi menengok orang pakai rok pendek diam, itu berarti hantu setan. Otaknya sungsang. Galaknya membayangkan otak sungsang. Bagaimana dosa menjual tanah harta pusaka tinggi? Amak awak nan padusi. Amak awak itu padusi. Inyo mandape harato tinggi sawah. Itu bukan hak milik, tapi inyo adalah hak pakai. La yurasu wala yuhabu wala yuba'u. Tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan. Diwariskan maksudnya kepada ahli waris, tapi itu adalah wasiat turun temurun dari anak padusi turun ke anak padusi turun ke anak padusi. Inyo sama macam wakaf zuriyah. Gunanya untuk apa? Supaya padusi Minangkabau tidak paralu kaluar nagari untuk mencari makanya. Insyaallah zaman berganti, musim berubah, padusi Minangkabau sesusah-susahnya padusi orang awak tetap ado bareh de apo de ado harato tinggi tadi. Tapi kalau itulah dijual,
Mako anak cucu awak beko. Iyo kalau dapat suaminyo nan kayo. Iyo kalau dapat suaminyo nan hebat, pejabat. Kalau nasib indah. Na'uzu billah. Mudah-mudahan kita menyadari ini. Sebenarnya itu hukum dibuat adalah untuk menjaga kehormatan perempuan. Bagaimana dosa bagi orang yang membuat ranji keturunan palsu? Man nusiba ila ghairi abihi. Siapa nan dinasabkan bukan kepada nasab bapaknya, makanya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad, Zaid anak Muhammad. Turun ayat. Ud'uhum li abaihim. Panggil mereka menurut nasab bapaknya. Karena Zaid bukan anak Muhammad, diganti dengan nasab bapaknya, Zaid bin Harisah. Maka jangan membuat nasab keturunan pal. Kertas terakhir. Basawa abi karatehiko, awak sama-sama membaca doa. Bolehkah masjid itu diwariskan? Masjid tanah wakaf. Tanah wakaf tidak diwariskan, tidak dijual, tidak dihibahkan. La yurasu, tak diwariskan. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala yubahu, tidak boleh dijual. Wahai bapak ketua masjid, urus akte tanah masjid ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Nanti di Badan Pertanahan Nasional ada pemilik nazir masjid. Kalau tidak, nanti tanah itu akan dituntut oleh ahli-ahli waris. Alhamdulillah itu sudah diatur oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ala hadzihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.